Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali menjumpai dan menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita sama-sama dapat memasuki perenungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, ya Allah Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setia-Mu dalam menyertai, memelihara kehidupan kami. Jika kembali kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua ini terjadi karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami bersehati untuk bersekutu kembali dengan firman-Mu. Kami perlu hikmat-Mu, kami perlu terang Roh Kudus, agar kami dapat memahami maksud daripada firman Tuhan ini. Berkati kami semua, urapi kami semua tanpa kecuali satu pun. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami serta waktu kami untuk kami masuk di dalam persekutuan dengan firman-Mu pada kesempatan kali ini. Berbicaralah dan berkati kami semua sebab kami rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu, Bapa, Sobat Maestro terkasih dimanapun berada, seringkali kita perlu memiliki seorang teman untuk kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kita bisa berkomunikasi, bertukar pikiran, bersharing. Dari sebab itu, pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan bersama-sama satu tema, curhat kepada siapa ya? Itu tema yang akan kita sama-sama bahas pada kesempatan kali ini. Karena memang di dalam masa-masa seperti saat ini, kita perlu meluapkan atau mengeluarkan isi hati kita, pergumulan kita, kesusahan kita, atau mungkin juga sukacita kita. Kita perlu berbagi. Tetapi kepada siapa? Seringkali kita bingung. Khususnya ketika kita menghadapi tekanan, permasalahan, problem yang akan kita nyatakan kepada siapa? Seringkali kita mengalami kebingungan di dalam hal untuk mengutarakan isi hati ini. Nah, baiklah, kita akan melihat apa yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya ketika orang tersebut mengalami satu gundah gulana, galau, kacau, khawatir. Kepada siapa kita harus menyatakan isi hati kita? Kita akan lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini nasihat seorang hamba Tuhan, seorang rasul Tuhan. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ibu Bapak Sobat Maestro, kita perlu mengakui kekhawatiran yang menguasai hati dan pikiran kita itu bisa terjadi dalam segala hal. Kita khawatir tentang ekonomi, kita khawatir tentang hari depan, kita khawatir tentang kesehatan kita, kita khawatir tentang anak kita, pekerjaan kita. Banyak hal yang dapat mendatangkan, menekan,
membuahkan kekhawatiran di dalam hati ini. Nasihat Rasul Paulus, ketika kita menghadapi hal yang demikian, kita perlu curhat kepada siapa? Nah, Paulus memberikan arahan, petunjuk. Dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus memberikan arahan, memberikan nasihat, panduan. Mari kita nyatakan isi hati kita, nyatakan hal yang terpendam dalam hati kita kepada Allah. Sarananya melalui doa dan disertai dengan permohonan dan pengucapan syukur. Sarananya itu doa. Di dalamnya kita punya kesempatan, punya waktu, ruang sebebas-bebasnya untuk mengutarakan permohonan kita, keinginan kita kepada Allah. Namun disertai juga dengan ucapan syukur, puji syukur kepada Tuhan. Jadi bukan kita berdoa lalu memanjatkan keinginan tanpa bersyukur, tanpa memuji. Paulus menasihatkan, pribadi yang dapat kita percaya dan andalkan untuk kita mencurahkan isi hati kita, yaitu kepada Allah. Sebab kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada orang, kepada manusia, mungkin ketika kita mau mencurahkan isi hati kita, maksud tujuannya untuk mendapat pertolongan. Ternyata orang itu bukan menolong, malah menolak. Wah, bukannya jalan keluar, bukannya penghiburan, bukannya kelegaan, tapi malah ditambah lagi dengan kekecewaan. Ay, sebab itu kita perlu curhat, curhat kepada Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ini ajaran daripada Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat yang ke-6 itu. Tuhan Yesus mengajarkan juga bagaimana caranya berdoa. Kalau Paulus memberikan arahan, nih berdoa, nyatakan permohonan kepada Allah dengan pengucapan syukur. Tuhan Yesus pun mengajarkan caranya berdoa. Masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada siapa? Kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapa di surga yang tidak bisa kita lihat. Jadi melalui doa kita dapat lakukan di tempat yang tersembunyi. Gratis loh, tanpa gangguan sinyal, tapi harus dengan iman. Nah, itulah doa yang harus dipanjatkan. Doa sebagai cara kita curhat kepada Allah. Kalau sekarang zaman kekinian, orang mau curhat, mau sharing, yuk kita ketemuan di kafe, di manalah, di tempat, di mall atau di mana, berbayar. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, mari kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Gak perlu rame-rame, gak perlu diketahui orang. Sehingga ketika kita mengutarakan permohonan kita, orang gak dengar, tetapi hanya Bapa di surga yang dengar. Gratis, tidak terganggu sinyal. Mungkin kita juga mau curhat lewat handphone, video call, lewat Zoom. Tapi jika terganggu sinyal lah, terpatah-patah, informasi terputus. Berdoa gratis, tanpa gangguan sinyal, tapi harus dengan iman. Nah, Tuhan Yesus pun mengajarkan isi doa itu seperti apa, supaya doa yang kita panjatkan itu menjadi doa yang benar, doa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-9
Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini petunjuk dari Tuhan. Perhatikan, petunjuk dari Tuhan membimbing orang-orang percaya supaya berdoa secara benar. Kita tahu, doa orang yang benar besar kuasanya. Jadi doa pun harus dipanjatkan dengan benar supaya mendatangkan kuasa yang besar. Doa yang benar pertama ditujukan, doa itu ditujukan kepada Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, kepada pribadi Bapa yang bertata di surga dan Bapa yang kudus. Itu tujuan doa kita. Doa kita ditujukan ke arah situ. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini undangan, mengundang mujizat Tuhan dinyatakan. Puji syukur pada Tuhan. Wow, kita senang kalau doa kita dijawab. Kita senang kalau doa kita menghasilkan kuasa mujizat yang di luar pemikiran kita. Dan memang itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai bagian dari isi doa yang kita panjatkan kepada Bapa di surga. Yaitu apa? Datanglah kerajaanmu. Wow, suasana kerajaan surga, mari. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Luar biasa bukan? Kita di dalam pemanjatan doa itu mengizinkan, jadilah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan kuasa kehendaknya, maka hasilnya adalah mujizat. Puji syukur pada Tuhan. Lalu kita lanjut di dalam Matius 6 ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini permohonan. Boleh mengutarakan permohonan. Nyatakan permohonanmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi permohonan tanpa keserakahan. Tuhan Yesus ajarkan, memohon ya, makanan kami yang secukupnya. Makanan itu hal yang utama. Kebutuhan, bukan keinginan. Mari kita nyatakan kebutuhan kita. Dengan disertai rasa syukur, dengan disertai rasa cukup, tidak dengan keserakahan. Sebab ada jenis doa yang salah, yang dipanjatkan untuk memuaskan nafsu kita, memuaskan keinginan kita. Itu doa yang salah. Tuhan ajarkan, bagaimana kita curhat kepada Allah. Panjatkan permohonan kita tanpa keserakahan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini kembali memohon. Tetapi bukan memohon kebutuhan jasmani makanan, tetapi kebutuhan rohani. Ini kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa kita. Agar jiwa kita dibebaskan dari keterikatan dengan dosa. Doa orang yang benar memohon permohonan kebutuhan jasmani, tapi juga memohon kebutuhan rohani. Yaitu apa? Dibebaskan dari dosa. Ampunilah akan kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Banyak orang memohon kepada Tuhan, tetapi hanya permohonan-permohonan guna kepentingan kebutuhan jasmani. Kesehatan, kekayaan, dimudahkan, diberkati. Tapi kita lupa memohon untuk kebutuhan yang bersifat rohani. Nah, di dalam perenungan kita pada kesempatan kali ini, kita diingatkan memohon pengampunan. Ini mohon pengampunan dosa, perkara yang bersifat rohani. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini, kita mohon diampuni, tujuannya juga untuk mampu mengampuni, melepas pengampunan. Dahsyat.
Kuasa melepas pengampunan itu membebaskan orang dari kejengkelan, dendam, iri hati, sombong, akar kepahitan. Coba praktekkan, kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka rasanya itu plong, hati itu ngemplong, jiwa itu ngemplong. Nah ini yang diperlukan, ibu bapak saudara terkasih. Lalu di dalam Matius 6 ayat yang ke-13, apa petunjuk Tuhan terkait dengan isi doa yang kita panjatkan? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini artinya memohon petunjuk jalan hidup. Kita tuh perlu dituntun di dalam hidup kita ini. Mungkin kesusahan, kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran kita yang kita alami saat ini dampak dari kita salah pilih, salah jalan. Kita sudah salah ini, salah itu, dan banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Sehingga kita alami, waduh, seperti keadaan seperti sekarang ini ya, menghimpit dan terhimpit oleh berbagai macam masalah. Semuanya itu kita dapat selesaikan ketika kita curhat sama Tuhan. Kita mohon petunjuk Tuhan bagaimana ke depan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mohon petunjuk Tuhan, tuntunan Tuhan menjalani hari depan, dan sekaligus mohon perlindungannya supaya kita dibebaskan daripada yang jahat. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan ancaman-ancaman bahaya maut. Ya, kita perlu perlindungan. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini kata-kata pujian kita. Kata-kata kegaguman kita kepada Allah Bapa kita yang bertakhta di surga yang kudus. Diakhiri dengan satu pengakuan keagungan kita. Karena engkaulah Bapa di surga yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Itu penutup daripada doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, ini kita mendapat nasihat daripada Paulus untuk kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita dapat pelajaran dan perenungan bersama bagaimana isi doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, lalu kita akan melihat mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat untuk berdoa. Kita akan lihat pengalaman Paulus dengan kuasa doa dan pujian. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini pengalaman daripada Rasul Paulus. Ketika dia dipenjara, ketika dia dipasung, ketika gerak tubuhnya sangat dikekang, keterikatan begitu membelenggu. Bayangin ya, kalau orang dipenjara masih bisa gerak sana gerak sini. Ini dipenjara lalu dipasung. Ini pengalaman Paulus dan Silas. Betapa menderitanya, betapa terhimpitnya, betapa terjepitnya. Mungkin kita juga merasakan problem kehidupan kita sangat menghimpit, sangat menjepit, sangat begitu menekan, berat, sehingga seolah-olah tidak bisa bergerak lagi. Sebagaimana yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika dia dipenjara dan dipasung. Apa yang dia lakukan? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Paulus berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Dikatakan juga, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wow, Paulus dan Silas tidak malu-malunya mengakui Allah yang besar, memuji Allah yang besar,
di saat dirinya terbelenggu, di saat dirinya dipasuk, di saat dirinya memikul beban penderitaan yang begitu sangat menyakitkan. Paulus tetap berani mengakui kebesaran Allah yang tanpa tanding. Tidak malu untuk bersaksi. Tidak malu mengakui iman percayanya. Sehingga ketika menghadapi pergumulan yang begitu berat, dia tetap berdoa, bersaksi, dan orang-orang narapidana itu mendengar apa yang terjadi. Kita lanjut di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini yang terjadi. Dituliskan peristiwa hebat itu menghasilkan gempa bumi yang hebat. Kita tahu ya gempa bumi ya. Kalau gempa bumi hebat itu, ya beberapa waktu yang lalu kita dengar di Palu ya, terjadi pergeseran tanah yang mengakibatkan runtuhnya rumah, pergeseran rumah karena bergeraknya tanah. Mengerikan. Tetapi yang terjadi di penjara saat itu, terjadi gempa bumi hebat, gak ada satu genteng pun yang terjatuh, gak ada satu plafon pun yang ambruk. Tetapi apa yang terjadi? Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji syukur kepada Tuhan. Mujizat mendatangkan pembebasan, jalan keluar. Paulus yang tadinya terbelenggu, belenggunya dipatahkan melalui kuasa pujian, kuasa doa, dan Allah menjawab seru doanya. Allah menyatakan kehendaknya, yaitu membebaskan mereka dari belenggu-belenggu. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, mujizat terjadi karena kuasa Allah dinyatakan sebagai jawaban doa. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mujizat itu masih ada. Mujizat itu tetap akan dinyatakan. Dari sebab itu, inilah alasan Rasul Paulus yang ditulis di dalam Filipi tadi. Nyatakanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini alasannya. Kenapa? Karena Rasul Paulus punya pengalaman yang dia saksikan, yang dia beritakan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai kapan kita berseru? Sampai kapan kita curhat? Sampai kapan kita berdoa? Sampai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai hati kita yang tadinya khawatir, yang tadinya gelisah, yang tadinya penuh dengan dendam, iri, sombong, diganti dengan damai sejahtera Allah. Puji syukur pada Tuhan. Indahnya jika hati yang gelisah, hati yang galau diganti dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Itulah dampak dari kita mengutarakan isi hati kita kepada Allah melalui doa, dengan doa yang benar, dengan permohonan yang tanpa keserakahan tapi dengan ketulus ikhlasan. Maka kita akan mendapat jawaban doa, yaitu apa? Damai sejahtera Allah memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi Roh Allah memberkati kami seluruh pendengar Maestro dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran kami diganti dengan damai sejahtera yang dari Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sama panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro. Tuhan memberkati. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822-1614-3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.